saya bilang pelayanan publik itu saya sependapat untuk dirubah. Karena masih banyak pelayanan publik yang tidak sadar akan pentingnya hidup berorganisasi sebagai suatu negara. Kita pejabat ini merasa kita yang lebih hebat daripada rakyat. Kemudian kita bisa dipersalahkan. Saya sampaikan, kalau kita digugat dan kalah, kasih hukuman seperti PP 53 kepada pegawai kita itu, pegawai negeri. Hukuman pertama ringan, bisa berat, bisa sedang. Tinggal dilihat saja tingkat perbuatannya. Hukum saja, masih banyak rakyat yang mau jadi pegawai negeri. Termasuk saya kalau salah, hukum saja, pecat saja. Masih banyak rakyat yang mau jadi pegawai negeri, tapi belum kebagian. Ada yang sudah kebagian karena kolusi. Ada yang sudah kebagian karena yang lain-lain, menyuap, dan yang lain-lain. Jadi bersyukurlah yang bisa menyuap dan bisa diterima suapannya, kemudian jadi pegawai negeri. Tapi setelah jadi pegawai negeri, Masya Allah kayaknya. Orang macam betul lah. Kita berharap nanti dan berdoa ketika Pak Bupati sudah dilantik nanti, beliau akan melakukan reformasi juga, reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan oleh Menpan, sehingga ada keserasian dari bawah sampai ke atas untuk memimpin negeri ini. Pak Kapolri juga sudah mengarah ke situ, adakan reformasi-reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita doakan juga nanti Pak Gubernur melakukan hal itu, dan saya pun walaupun sudah tidak lagi di Jambi, telepon siap membantu. Permasalahan hukum dimaksud dapat berupa permasalahan hukum tata negara, permasalahan hukum administrasi negara, permasalahan hukum perdata, permasalahan hukum tindak pidana, terkhususnya tindak pidana korupsi, permasalahan hukum tata negara terkait tadi seperti perubahan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan lain-lain, peraturan hukum administrasi negara tentang pelayanan publik, peraturan hukum perdata terkait dengan hak keperdataan seseorang, termasuk hak keperdataan atas kekayaan lembaga yang selalu dicatat oleh negara. Kemudian pelanggaran hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, yang kita akan fokus sekarang tindak pidana korupsi. Permasalahan hukum perdata sudah hal biasa. Kalau misalnya ada permasalahan perdata yang terkait di mana bupati digugat, camat digugat, ataupun unsur-unsur pejabat pemerintahan digugat di lembaga peradilan tata usaha negara, kami mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili sepanjang kita diberikan kuasa. Ibu Kajari beserta unsurnya akan melakukan hal itu. Bapak tidak usah repot-repot, cukup berikan kuasa saja kepada Kajari. Nanti Kajari yang profesinya di bidang hukum akan melakukan menindaklanjut tentang hal itu. Bapak cukup memberikan data dan informasi saja. Begitu juga dalam hal-hal keperdataan. Ada hak-hak dari pemerintah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, di mana ada hak pemerintah untuk menuntut haknya berupa sejumlah barang tertentu atau sejumlah uang tertentu, cukup dengan memberikan kuasa kepada Pak Ibu Kajari, dan Ibu Kajari akan melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Bupati sebagai klien. Jadi kita bukan sebagai debt collector, kita tidak menagih, tetapi kita menuntut hak dari pemberi kuasa dalam hal ini klien, agar orang itu melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau yang telah disepakati. Kemudian dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi, pandangan masyarakat awam, korupsi itu dilakukan hanya oleh aparatur penyelenggara negara atau pelayan publik. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yunto itu hubungan, itu bahasa
Palembang itu, Yunto itu. Itu bahasa Belanda, hubungan. Jadi dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara dan pelayan publik, masyarakat luas, civil society, dan ataupun dunia usaha atau korporasi. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan kekayaan negara, keuangan negara, dapat dikorupsi. Tapi kalau pejabat tersebut merasa saya tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diputuskan oleh APIM, silakan pejabat tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diproses oleh Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian diproses hanya dalam tempo 21 hari. Sudah diputus oleh pengadilan. Diputus apakah Bapak atau Ibu pejabat administrasi negara, penyelenggara negara ini telah menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan adanya temuan APIM tentang kerugian keuangan negara atau tidak. Kalau ternyata menurut Hakim Pengadilan TUN bahwa pejabat tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, maka pejabat tersebut masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang negara tersebut dalam tempo 10 hari. Kalau dalam tempo 10 hari tidak dikembalikan, maka APIM menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dikirim ke pengadilan tata pengadilan negeri untuk proses tindak pidana korupsi yang kemungkinan besar itu akan terbukti karena sudah dibuatkan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi tidak repot lagi APH jaksa terutama untuk menuntut hal-hal seperti begini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesungguhnya apa sih yang kita inginkan sehingga kita melakukan tindak pidana korupsi? Yang kita inginkan itu hanya uang. Ingat Pak, saya punya filosofi Pak. Uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa membuat kita mati. Uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa membuat kita mati. Karena uang bersaudara-bersaudara bisa saling bunuh. Kalau kita pejabat-pejabat ini, karena uang kita bisa mati karir. Karena ketika ada indikasi korupsi, Bapak mulai dicopot dari jabatan. Mati karir kita ini. Ketika ada putusan pidana bahwa benar Bapak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, jelas-jelas mati karir kita sebelum kita mati, dikuburkan. Dan kemudian uang yang dikorupsi itu kemana? Disita lagi oleh negara. Kalau begitu apa yang kita dapat? Tidak ada yang kita dapat. Tidak ada yang kita dapat, Pak. Sudah nanti masuk penjara, tidak ada yang kita dapat. Untuk apa semua itu? Hanya karena hawa nafsu saja. Jadi pikir-pikirlah itu, kalau setiap mau melakukan kegiatan, uang tidak dibawa mati, karena tidak mungkin orang mati belajar. Dikubur aja kan di alam mall. Dikubur aja, orang takut pergi kalau malam. Kalau orang hidup ada mall, senang dia pergi kalau malam. Di mall, sambil ngopi-ngopi. Tapi di kuburan mana ada malam kita takut ke sana. Banyak hantu blau nanti keluar. Nah, jadi itulah pikir-pikir. Korupsi ini terkait dengan masalah uang, keuangan negara, keuangan daerah. Hanya kita berpikir uang aja, kemudian kita mau korupsi, membantu orang untuk melakukan korupsi. Padahal uang itu tidak dibawa mati, malah uang bisa membuat kita mati. Termasuk salah satunya sebelum mati diantarin nyapas kita oleh Yang Maha Kuasa, kita sudah mati karir duluan. Jadi pikir-pikirlah, mau mati karir karena uang atau mau tetap berkarir? Kita sudah dibayar oleh masyarakat, kita sudah punya uang kok dikasih rakyat, sudah sangat cukup. Masih ada lagi rezeki-rezeki lain, apalagi di Sumatera ini. Pulang kantor, berkebun saja sudah dapat lagi duit. Kumpul-kumpul dari hasil gaji, beli kebun,
suruh apa tanam sawit, jelas setiap bulan ada tambahan dan lain-lain. Jadi nggak perlulah kita melakukan hal-hal yang busuk begitu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jangan melakukan itu. Bu, kita tetap senantiasa berdoa agar kita jangan dibebankan dengan uang dan uang, tapi lakukanlah saja pekerjaan kita dengan benar, dengan baik dan benar, dan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab terakhir kepada Yang Maha Kuasa selaku Sang Halik Pencipta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan, saya mohon kiranya dapat dimaafkan, karena kata orang tua dulu, tak ada gading yang tak retak. Kemungkinan besar saya pun dalam ungkapan kata-kata saya ada yang tidak menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Demikian yang saya dapat sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, kita berikan tangan yang meriah untuk kepala kerjasama di bidang ini, Bapak Dr. Jomis.